Dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, Polres Bone Bolango bersama pemerintah daerah melaksanakan vaksinasi massal di Center Point Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango. Forkopimda Provinsi Gorontalo turut meninjau pelaksanaan vaksinasi presisi sebagai dukungan pemerintah dalam penanggulangan virus COVID-19 di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Dengan harapan semua masyarakat bisa tervaksin, sehingga daya tahan tubuh bisa kuat terhadap COVID-19 sesuai arahan Presiden RI. Kapolres Bone Bolango AKBP Emile Reisi Tei Hartanto SHSIK saat meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal presisi dilaksanakan merupakan program Polri yang digelar jelang Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat membawa Bone Bolango menuju masa endemi sebagaimana program dan harapan pemerintah kepada masyarakat. Jadi kita menjelang hari lahirnya Bayangkara, kita memang mengadakan vaksin serentak. Harapannya mencegah banyaknya yang terjadi dengan virus COVID. Terima kasih atas pelaksanaan vaksinasi di Center Point Bone Bolango. Saya sudah divaksin dan selamat ulang tahun kepada Polri yang ke-76.